Dapatkan titipan amanah dari hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat Teteh ya. Ini nominalnya 10 juta rupiah. Bawa mobil Toronton ini masih grace. <laughs> Aila. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman, konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah Di konten hari ini, saya mau berkunjung bersilaturahmi ke rumah Teh Susi, ibu tunggal yang memiliki dua anak yatim Yang kehidupannya sangat memprihatinkan sekali Setelah ditinggal almarhum beliau ikut sama orang tuanya. Nah kebetulan di samping rum apa di samping rumahnya itu ada emperan. Jadi beliau tinggal di situ teman-teman. Sekarang pun saya mau menyampaikan titipan uang amanah 1, juta 1,6 juta rupiah dari Tuan Abdul dari Jurong West Singapura. 1 juta rupiah dari Puan Laila Singapura. 1 juta rupiah dari Pak Ali Singapura. 300 ribu rupiah dari Pak Senin Malaysia 300000 ribu rupiah dari Hamba Allah Sukabumi 2,5 juta rupiah dari Hamba Allah Madura 500.000 ribu rupiah dari Pak Abbas Cibubur 500 ribu rupiah dari Hamba Allah Bekasi 1 juta rupiah dari Bang Mustafa Nelson Sumatera 200000 ribu rupiah dari Bang Hikbuloh Tangerang 500 ribu rupiah dari Pak Bang Bang Sumatera oh, Capek juga ini nanjak teman-teman <laughs> Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur hamba-hamba Allah Baik dalam negeri maupun luar negeri Semoga kebaikannya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal Alamin Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Wah teman-teman tetehnya kayak mau ke air nih Kalau jam segini ya sore-sore biasanya ke air terus nih Iya <laughs> <Yeah>. Assalamualaikum, Assalamualaikum. <laughs> Gimana kabarnya Alhamdulillah Sehat, Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Halo ganteng eh, Ganteng namanya siapa Jidan Wow namanya Jidan Anaknya ganteng kalau Jidan itu kalau nggak salah pemain sepak bola ya. Iya. <laughs> Waktu kemarin saya ke sini AA Jidannya nggak ada di rumah. Lagi ikut ke, ke Oh ya lo rajin sekali ya. <laughs> Jadi AA Jidan ini rajin ke pengajiannya ya. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. <laughs> kalau mamahnya gimana? Insya Allah. Rajin juga. Alhamdulillah. Terus didik anak-anaknya ya belajar belajar ilmu apa? Ilmu sekolah ya, belajar ngaji. Semoga anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang soleh, sukses. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kalau yang adiknya kemana? Lagi tidur? Hmm, bobo. bobo siang. Hmm. Sekarang Teteh mau mandiin? Mau mandiin ini? Oh. Mau lagi tidur. <laughs> iya, mohon maaf. Tadi ke sini, Teh saya sebenarnya uh, dari pagi ya. ya. Cuman tadi abis dari Pondok Pesantren dulu. Uh, Nganter Amanah, tuh dari Pak Abdul, dari Jurong West Singapura buat guru-guru ngaji. <tuh>. Hmm. Jadi agak lambat ke sini. <tuh>. Sekarang datang ke sini, udah sore, tetehnya mau ke air. Kalau sore-sore emang mandinya suka pancuran ya. Iya. Hmm? Emang di rumah nggak ada bak mandi ya? Gak ada. <laughs> Nanti ada yang ngintip mm, enggak. enggak ya. Enggak. Kalau di sini alhamdulillah aman. Ya, apalagi lingkungannya kan banyak pesantren di sini ya. Alhamdulillah. <laughs> oh iya teh, kalau yang adiknya itu namanya siapa? Hilal. Wow, Hilal. Hilal ya. Nah itu yang Hilal kalau nggak salah pemain sepak bola Arab Saudi Ini uh, Jidan ya <gih> Jidan nih Pemain sepak bola juga itu namanya Bagus-bagus Yang ini kakaknya udah ganteng Namanya Jidan bagus Adiknya Hilal Ya <gih> hebat Jamin lah nanti pada sukses anak-anak Amin Nah saya teh gini Sekarang teh ada perlu sama teteh Mm, saya mendapatkan titipan amanah Dari hamba-hamba Allah mm, mm, Saya pengen ngobrol-ngobrol mm. Tapi uh, tetehnya sekarang kan mau mandiin dulu anak Ya Nanti menuju ke Kita ngobrol di rumah bapak aja ya Rumah siapa? Rumah bapak Emang Tessiusi belum punya rumah? Belum Iya Masih numpang mm -mm. Bapak aja Yang kemarin di emperan itu Yang waktu kita ngobrol itu Tempat tesusi sih. Yeah. Iya Oh gitu. Ya udah, sekarang mau mandiin dulu anak iya. ya. Bapak, di rumah. Bapak. Boleh. Mandinya udah ya? Oke. Okay. <laughs> Alhamdulillah te -te, uh, apa Teh Susi ya. Uh, ramah, baik, someah gitu. Terus anak-anaknya juga ramah-ramah juga. Alhamdulillah. Semoga ah. mereka dibeli kesehatan. Aila. Oh ganteng. <laughs> Punya mobil ya. Truk. <laughs> mau narik apa pasir asik. Oh, iya. asik, asik. teh ya Allah Aji dan <tuk> Aji dan udah gede ya ya nanti ya jangan aja ya hmm, sok ajak main dedenya ya teh <tuk> eh yeah. uh, tadi nangis ya kenapa Bangun tidur kayak gitu Oh gitu nah, Baru rutin Seorang Sundamanya uh -huh. <laughs> Tapi ini anaknya Kalau diajak ngobrol Ngerti ya <laughs> Terus apalagi ini nih ah, Siapa ini Ajidan ah, uh, Ngerti juga gitu Amin. Ini teh Luar biasa Anak-anak teteh Pasti jadi anak-anak yang cerdas ini Amin, hmm -mm. Amin. Nah, Mohon maaf teh Kalau lagi nangis Kalau lagi rewel Jangan dimarahin Ya biarin aja gitu Teteh udah salat udah. Ah udah ya Oke okay, alhamdulillah udah masak belum 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 Wah tiap kesini belum masak terus <laughs> Mohon maaf tadinya saya teh mau beli beras cuman ini repot bawanya terus bawa mobil-mobilan juga gitu tadinya saya sama istri saya mau kesini gitu. <tele> <tap> Tapi insya Allah lain waktu lah ya. <tap> hmm. Awas tidak <Cidagor. tap> Alhamdulillah ya sekarang mah AA uh, Ilalnya itu Dede Ilal ya uh, Nggak nangis lagi <tele> Anteng Jom ngomong bilang Wah, tarik mobilnya, sok. <laughs> iya. <SGILENTERARAN> yeah. Teh. Uh, saya pengin ngesut tempat tinggal Teteh boleh? Silakan. Yang tempat tinggal Teteh itu yang ini ya? Iya, yang ini. Oh, Nah, teman-teman. Teteh Susi itu tinggalnya di sini ya. Kalau yang sebelah sini mah ini samping rumah orang tuanya. Nah, jadi emperan ini dulunya ya. Emperan terus dibetulin. Kalau ke sebelah sananya sana, dapur ya? boleh lihat Silakan. yuk yuk Wow, ada awu juga ya. Nah, yang ini pun sama teman-teman ya. Ini dulunya emperan, bahkan dulu mah katanya nggak ada gentingnya. Terus digentingin uh, buat dapur hawunya gitu. Nah, di sini pun ada tanaman stroberi ininya benteng Gawir tapi milik orang gitu ya. Nah, teteh sebelah sana. Iya. Nah. Wow. Kalau di kampung mah masaknya pakai dapur hau, teman-teman ya. Ini teh lagi masak nasi atau masak, masak apa? Masak air. Oh, nah cai. Buat minum ini ya. <laughs> hmm. Jadi teteh itu kalau masak itu di sini di dapur. Hmm. Hmm -mm. Tapi ini kelihatan apa? Atapnya kayak bolong-bolong gitu? Iya, suka banjir kalau hujan. Oh, kalau hujan banjir, ya Allah. Ya. Ya, Jadi nggak bisa wasat. Hmm. Hujan besar gitu. <laughs> gitu. Kalau yang ini, ini uh, suluhnya ya. Iya. Buat masak gitu ya. Masak. Hmm. <laughs> <laughs> kalau apa punya dapur habumah, enak teh. Kalau pagi-pagi teh, Tiasa si durunya. Hmm. Kalau itu teh hawu teh dapur asuro ya. Ngerti nggak dapur asuro? Nggak. Di asur asur kan jerok. Oh. <laughs> <laughs> Jadi kayu bakarnya diasurin gitu. Tapi eh, hebat juga kalau masang apa masak di hawu selain nasinya pukel wangi gitu ya pukel gitu dicocolkan teh karena non sambal goang ikan asin mantep gitu ya kalau masaknya di mejikom e, Meral nasinya gitu ya biar beda, beda gitu beda. Hmm. Nah Selain itu e, kan masaknya pakai kayu bakar menghemat bahan bakar juga <laughs> gitu memehat listrik juga yeah. gitu kan ya kalau kayu bakar kan ngambil di kebun suka ngambil kayu suka. Oh, kapan-kapan kalau mau ngambil kayu bakar bolehlah saya nganter gitu ke kebun. Iya. Iya. <laughs> <laughs> pak dari tadi ngobrol terus kelihatannya keringetan haus ayo uh, minum dulu siapa yang keringetan bapak iya <laughs> karena bapak. tadi kan jalannya nanjak ke teteh ya iya. yang di belakang sana ya tebing hmm. kalau yang dari depan mah ampah rata gitu kan <laughs> bisa masuk kendaraan roda dua hmm. benernya ini haus juga gitu eh, cemin baik dari tadi saya teh mau ngomong tapi malu gitu <laughs> eh tetehnya pengertian <laughs> boleh ya udah di sini aja ya Saya izin ngesut yang dalam ini boleh. Boleh. Siapa? Ini ruangan Teteh. Iya. Hmm, kalau yang tembokan sebelah sini mah ini punya bapak. Punya bapak ya. Hmm. Hmm, nah ini kondisi. Tapi maaf jelek pak. Gimana? Jelek. Enggak apa-apa. Yang penting teduh. Tapi ke sini enggak bocor. Suka bocor. Kalau hujan bocor. Iya ya loh. Ember ngejejer. Oh. Kalau hujan. Kalau hujan di sini embernya ngejejer ya. Iya. Hmm, kalau ini kok ada keramiknya gitu, ini dulunya emper ya, iya. hmm, emperan. Sekarang ditempatin Ma. sama teteh. Hmm, hmm. Saya izin gesut boleh ya? Boleh. Nah ini teman-teman kondisi dalam rumahnya ya. Jadi ini teh sesemperan dulunya gitu. Oh ini. Di sini nyimpen rak piringnya, ini ya. Iya. Hmm. Nah, ini rak piringnya, ke langsung toilet MCK tradisional, <SILENCAN> ya. Iya Teteh, terima kasih. Kan tadi udah <laughs> minum air dari pancuran. <laughs> <laughs> iya, masya Allah, Teteh, saya pingin ngobrol-ngobrol. Boleh. Enggak mengganggu? Enggak. Sudah beres aktivitasnya? Alhamdulillah. Sudah. Sholat sudah ya? ya. Alhamdulillah. cair dacan beres. Sa <laughs> 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 iya. Ini anak-anak sudah pada makan belum? Belum. Aji dan, Ya Allah. Tadi jam berapa berhamam? Jam sembilan. Sembilan pagi. Sekarang belum mam lagi. Ya Allah. <laughs> Teteh, kasihan itu anak-anaknya belum pada mam katanya. Hmm. Ya. tapi nggak masak. Belum. Hmm, Ketika mana berasnya? Kemarin kan saya kasih gitu buat beli beras. Mana? Udah. <coughs> Udah. Cuma iya. Berapa kilo? Sedikit hmm? sih. Begitu. Belum sempat beli lagi. Begitu. Hmm. Iya Allah. Aji dan yang sabar ya. Hmm. <coughs> yang ini eh, apa? Belum ini juga. Tapi ini lagi ngemil ini ya. Wah. Ini yang kecil Aila senang kucing ya. <kuh> Itu namanya siapa kucingnya? Hmm? Oh yang aku. Aila. <laughs> eh, Ajidan. Ini teh anaknya. Kalau Ajidan ini kalem gitu ya. Enggak mm, merengek gitu ya. <laughs> Pendiam ya. Mm. Kalau ini... Kalau mamanya gimana? Hmm? pendiam juga. Insyaallah. Iya, kelihatannya kan Teh Susi mah keibuan, ramah, someah. Jujur saya ngomong di depannya ya padanya gitu. Terus dapat informasi juga yang ngasih tahu ke saya, yang ngasih kabar ke saya itu kan dulu eh siapa itu ya yang orang mah itu? Orang seberang gitu. Sumatera atau mana tuh? Ya. Heeh. Hmm? Beliau katanya ada Teh Susi yang memiliki dua anak yatim hmm. gitu. Si tetehnya itu orang Sumatera ya. Oh, iya. mm -mm. Kalau suaminya orang sini, ini. iya. <laughs> <laughs> ini teh daerah Malau Sumatera ya. Iya. Malau Kabupaten, Jalinta. provinsi <laughs> Jawa Barat. Iya. <laughs> enggak tahu. Emang Teh Susi enggak pernah ke kota gitu ke Bandung gitu? Enggak. <laughs> enggak pernah? Enggak. Ya Allah. Aja. Di rumah aja. Hmm, hmm. Ada salam dari viewer Rahmat Channel banyak yang uh, Pak Rahmat tolong disampaikan uh, salam katanya ke Teh Susi gitu. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. <tuk> iya. <tuk> saya berat ya selain mengantarkan uang amanah itu yang menyuruh nyampein salam juga dari Hamba Allah ya saya sampaikan juga. Terima kasih. Iya, nah gini. Ada yang Pak Rahmat minta nomor teleponnya katanya Teh Susi, ada nomor HP-nya gitu. Enggak ada HP juga, enggak ada. Masa kenapa? Kan zaman sekarang pada megang HP gitu. Dulu sempat ada, cuman jual <laughs> buat keperluan sehari-hari. Jadi sekarang enggak ada. Gitu iya, Allah. <laughs> Saya perhatiin, teteh kok kayak yang sedih gitu. Kenapa kayak yang memikirkan sesuatu gitu? Ya, lagi sedih aja. Itu mikirin banyak kebutuhan. Mikirin nasib. Nasib. Emang nasib teteh sepahit apa gitu? Ya, gini weh. Jadi suka sedih gitu, Pak. Kalau misalkan lagi keinget Bapaknya anak-anak almarhum, almarhum. Hmm. oh ya dedenya pengen turun tuh hmm. kalau keinget almarhum gimana yang suka sedih aja hmm. tapi nasib gitu, Pak hmm, tapi suka inget ya almarhum ya hmm. nah itu mungkin mesti didoain sama teteh dikirimin <laughs> dihadorohin dikirimin al-fatihah ya terus ini anak-anak suka dibawa ngembang ke makam Kenapa? Enggak ada ongkos. Hmm. Kan jauh. Oh jauh ke. ke ongkos. Emang dulunya eh, mantan aja almarhum itu orang mana sih? lumayan jauh. Daerah mana itu? beda kecamatan. Oh gitu. Berarti ini siapa? Anak-anak teteh. Eh, ini siapa? Aila. Eh ganteng sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ganteng sini. Uh ini, ini anaknya nurut ini ya. Iya. <coughs> Berarti ini nggak tahu, itu ya belum, belum papahnya gitu. Enggak, enggak ingat, ingat. Ya, iya. mm -mm, ditinggal berapa lagi, berapa itu satu tahun lebih mm, ya? Allah nah dari situ, teteh semuanya, teteh yang berjuang sendiri, berjuang sendiri. yang sabar ya, teh ya. Mm -mm. Titip sholatnya, jangan ditinggal, anak-anak teteh didik terus ya. Terus uh, gini teh, ya. saya mesti disampaikan juga karena banyak uh, netizen banyak viewer rahmat channel yang berkomentar juga, pingin bersilaturahmi katanya ke sini gimana? Ya boleh, silahkan Benar. Ya, tapi mohon maaf di sini Mai. keadaannya seperti ini pak. Hmm, gitu. Ya nggak ya, apa-apa, viewernya dari rahmat channel itu berkunjung karena pingin nengok uh, aji dan katanya yang ganteng. Terus e, pingin bersilaturahmi ke teteh, ke keluarga teteh ya. Nah selain itu <tuh> apa? Karena dengan memperbanyak silaturahmi itu teh memperbanyak e, saudara, mempermudah milik Rizki... dan memperpanjang umur kita <tuh> ya teh ya. <tuh> mm -hmm. Terus nanti kalau ada yang berkunjung ke sini bisa hubungi Rahmat Channel. Nanti saya antar ke sini ya. Nah karena kalau datang ke sini jauh sekali ini ke pusat kota ya. Iya. Ke sini nggak ada angkutan umum ya? Nggak ada. Kalau naik ojek dari sini ke daerah saya Talaga kira-kira berapa? Ada 100 ribu? Ada. Hmm, satu jalan itu ya? Iya. Berarti pulang pergi 200 ribu. Hmm, nah. teteh Susi ini tinggalnya di pelosok. Jalannya pun berbelok-belok. Saya pun kemarin mau ke sini nanya-nanya terus nggak tahu. <laughs> hmm? Gunung yang iya, mahasiswa. tapi di gunung tapi <laughs> uh, apa ya luar biasa ini tetehnya putih cantik anak-anaknya ganteng gitu walaupun tinggal di gunung. <laughs> Nah gitu, jangan ngelamun terus, selalu ceria gitu, biar awet tua. Hmm? Awet tua, awet muda. Awet oh, muda. Iya. Begini ya, Teh ya, sekarang pun saya mendapatkan titipan amanah dari hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat Teteh ya. Ini nominalnya 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Atur nungun, atur nungun dayanan, Tidak Tidak pernah nyepak Gima, Gimana? Gimana Teh? Belum pernah megang uang sebanyak ini. Benar? Belum. Ya Allah. Teh nanti hamba-hamba Allah semuanya didoakan ya Teh ya. Ini saya sebutin nama-namanya nanti disimpan juga di sini ya. 1,6 juta rupiah dari Pak Abdul Singapura ya Tuan Abdul dari Jurong Singapura 1 juta rupiah dari Puan Laila Singapura 1 juta rupiah dari Pak Ali Singapura 300 ribu rupiah dari Pak Senin Malaysia 300 ribu rupiah dari Hamba Allah Sukabumi 2,5 juta rupiah dari Hamba Allah Madura 500 ribu rupiah dari Pak Abbas Cibubur 500 ribu rupiah dari Hamba Allah Bekasi satu juta rupiah dari Bang Mustafa Nelson dari Sumatera Utara. 200.000 ribu rupiah dari Bang Hikbuloh Tanggerang. 500.000 ribu rupiah dari Pak Bangbang Sumatera. Ya, itu nama-namanya nanti saya simpan di sini. Nanti didoain sama Tete. Sama ini, Ajidan ya. Didoain juga ya. Doanya anak yatim mustajab di Jabah. Amin. Ya Allah, ya Rabbah, amin. Nah, itu uangnya mau dipakai apa, Teh? Oh gitu. Udah mau roboh. Oh iya ya. Oh, terus itu apa? Pada bolong-bolong oh, ya. Iya. Kalau malam itu apa? Banyak nyamuk ya. Hmm, ya udah mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya tak lupa doa in Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Saya mau pamit ya. Assalamualaikum. Halo, ganteng, dadah, dadah dulu. Alhamdulillah, teman-teman, penyampaian uang amanah dari hamba-hamba Allah, baik dalam negeri maupun luar negeri, buat teh susi yang memiliki dua anak yatim sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Nah, teman-teman, jadi uang-uang tersebut uh, saya hanya menyampaikan, hanya mengantarkan sesuai perintah dari donatur. Uh, sebelumnya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur, hamba-hamba Allah. Semoga kebaikannya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah, ya Robbal 'Alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.